sebelum kesini udah menyiapkan itu Pak. Seharusnya ini dinas kesehatan malu lah sama dinas sosial Pak. Dinas sosial ini menyelamatkan Pak uang APBD kita Pak di tahun 2020 sampai sekarang ini Pak. Dua kali graduasi dia, 35.000 dan 39.000. Itu bayangkan loh Pak, setiap tahun itu 30 miliar lebih kalau saya tidak salah itu. Sekarang begini Pak, kami di anggota DPR ini, khususnya di Komisi 4 ini Pak, sangat menyayangkan Pak, besaran anggaran yang kami berikan pemerintah daerah untuk pembayaran BPJS ini ratusan miliar Pak, bertahun Pak. Toh apa kejadiannya di bawah? Masyarakat masih banyak yang tidak memiliki kartu ini, orang-orang miskin tidak punya. Bayangkan orang dari Kejuara, orang dari Bontecani pergi dinas kesehatan membawa ke pesawatnya. Kalau saya orang miskin, bapak suruh pulang, suruh cari orang meninggal untuk digantikan. Waduh, di mana lu dari bapak? Wah ini, tidak boleh begini tuh Pak. Kami sebenarnya sudah lama panggil bapak ke sini, cuma bapak tidak pernah hadir ketika dipanggil. Sebenarnya ini sudah mengganggu kerja kita di DPR ini. Makanya kami, benar Pak. Yang ketawa di sini Pak, bukan warkop di sini.